Saudara Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Aceh Tengah lakukan pelatihan jurnalistik kepada siswa, mahasiswa, dan ormas di Gedung Kendari Takengon Aceh Tengah. Hal ini dalam rangka upaya para kulit tinta untuk memberikan pemahaman kepada pemuda dalam menangkal isu hoaks. Melalui situs yang ada, melalui akun personal yang dimiliki setiap individu, kiranya dapat menjadi... Pelatihan ini diikuti oleh 100 lebih peserta dari berbagai kalangan, baik siswa, mahasiswa, ormas, dan perwakilan instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Aceh Tengah. Kegiatan yang dilangsungkan di Gedung Kendari Takengon Aceh Tengah oleh para insan jurnalis Aceh Tengah diharapkan dapat membuka wawasan kaula muda dan kalangan umum dalam membuat tulisan apapun sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Pelatihan yang diberikan sehari penuh ini meliputi teknik penulisan berita, teknik pengambilan foto, pictures, dan menulis online lainnya. Pelatihan jurnalistik di kalangan pemuda yang aktif medsos sangat penting. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial bagi insan pers untuk memberikan pemahaman terhadap tulisan yang baik dan menarik, namun tidak mengandung hoaks dan sara. Bupati Aceh Tengah yang langsung membuka acara tersebut sangat mengapresiasi kegiatan ini, sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman menulis kepada mereka, sehingga dapat menyebarkan informasi yang lebih terarah sesuai dengan ketentuan. Kita harapkan nanti muncul tentunya wartawan-wartawan baru yang bisa menulis, merangkai kata untuk membawa opini masyarakat ke arah lebih baik, terutama pada saat ini untuk menghindari berita-berita yang disampaikan oleh Ketua PI. Nah, kegiatan ini kita laksanakan. Hari ini dunia ini dunia menulis. Artinya di setiap tangan kita itu ada sebuah alat telekomunikasi yang kita gunakan untuk media menulis. Media sosial hari ini sudah tidak terbendung penggunaannya, dan kita lihat semakin liar. Nah, dengan kekhawatiran itu kita adakan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh lembaga PBI Kabupaten Aceh Tengah untuk bisa mengurangi jenis berita-berita hoax yang hari ini tersebar di masyarakat. Kita sangat khawatir dengan adanya berita hoax ini, dan kita sangat khawatir hari ini penggunaan media sosial yang begitu kencang digunakan oleh para pelajar, mahasiswa yang tidak terkendali. Apa saja hari ini bisa kita, detik ini kita bisa mengupload sebuah tulisan, sebuah perkataan yang tentu ada rambu-rambunya. Sementara itu, Ketua PWI Aceh Tengah, Jurnalisa, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab insan pers terhadap zaman yang semakin modern, sehingga siapapun mampu menulis, baik di media sosial dan media cyber lainnya. Namun menulis yang sesuai dengan etika jurnalistik tidak semua bisa bila tanpa ada pelatihan dan memahami ketentuan tersebut. Dari Aceh Tengah, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.